الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga yang sangat didoakan dan sangat diharapkan doanya, semoga segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat dikubul oleh Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua aib kita, kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Dan segala kebaikan dihujankan oleh Allah kepada kita, dan juga segala keburukan dijauhkan oleh Allah dari kita. Dan semoga umur kita semua dipanjangkan oleh Allah dan diberkahkan segala sesuatunya, dihujani dengan hujan kasih sayangnya, dan juga segala langkah-langkah kita dihidayahi oleh Allah dan ditaufiki oleh Allah, juga diridhai oleh Allah. Dan semoga Allah melimpahkan nikmatnya dan karunianya kepada kita semua, melimpahkan kebahagiaan kepada kita, dan juga mendekatkan hati kita kepadanya, mendandani hati kita dengan semua sifat-sifat keterpujian, dan mensucikan hati kita dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dan semua umat Islam dimanapun berada dari segala musibah dan bala, dari segala fitnah dan wabah, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah Ta'ala menetapkan iman Islam kita semua dan terus meningkat-ningkatkan derajatnya kepada derajat yang tertinggi dalam maqam iman, maqam Islam, sampai kepada derajat yang tertinggi dalam maqam ihsan. Dan semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua ketika kita kembali kepada Allah dari alam yang fana ini dalam keadaan sebaik-baiknya pengabdian kepadanya, dalam keadaan sebaik-baiknya zikir kepadanya, dalam keadaan setinggi-tingginya keimanan, keislaman, dan ihsan kepadanya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga syafaatnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, dan syafaatnya para ulama dan para aulia-aulia Allah, syafaatnya para syuhada dan para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bisa memandang beliau dengan penuh keridhaan daripada beliau dan penuh kecintaan daripada beliau kepada kita semua, dan juga kita mendapatkan rezeki bisa sering bermimpi bertemu berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semoga bisa berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di bawah benderanya nanti pada hari kiamat, dan bisa minum dari danaunya, dari telapak tangannya yang teragung. Dan semoga kita semua oleh Allah dijadikan ahli surganya, ahli surga Firdaus A'la, tanpa hisaban dengan syafaat kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan dari murkanya, dijauhkan dari siksanya, dijauhkan dari api nerakanya, dijauhkan dari bencana-bencana pada hari kiamat, dijauhkan juga dari fitnah kubur dan siksanya. Wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa lana. Para jemaah sekalian, alhamdulillah semuanya yang masuk ke grup Asyifa, baik di Asyifa pusat maupun ada yang masuk grup Bandung Raya, ada yang masuk grup WA Ngaber, ada yang masuk grup WA Kulaber, dan grup WA-WA lainnya yang sudah mendapatkan kiriman dari Buya. Yang pertama, Qidatul Awam, baik dengan terjemah Sunda juga dengan terjemah Indonesia. Lalu juga nadzoman-nadzoman yang lainnya, baik itu Lamyah Talim, juga nadzoman Asyraqal Badru Alaina dan terjemahannya dengan bahasa Sunda, dan juga nadzoman-nadzoman lain tentang niat-niat mencari ilmu. Ada nadzoman tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada nadzoman tentang tingkatan kelas-kelas kufur, warna-warni kufur. A'udzu billahi min dzalik. Ada juga nadzoman tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan keratonnya Allah pada hari kiamat.
ada juga nadoman, apalagi yang lainnya yang sudah dibagikan. Ada ya, banyak nadoman-nadoman itu. Mohon dihafal oleh semuanya. Mohon juga berusaha berjuang, nasihat-nasihatnya diamalkan. Dan juga mohon disebarluaskan ke keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keturunan kita. Dihafalkan. Dan juga ke semua ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Karena Buya melihat di zaman kita ini banyak yang belum menguasai tentang apa-apa yang wajib diyakini. Lalu juga banyak yang belum menguasai tentang apa-apa yang wajib diketahui. Ada yang wajib diyakini, ada yang wajib diketahui. Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang wajib diyakini, artinya dasar-dasarnya adalah ijma. Semua para ahli ijtihad dasar-dasarnya adalah Al-Quran. Dasar-dasarnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih plus mutawatir, seperti yang sudah diulang-ulang oleh Buya. Ini adalah hal-hal yang wajib diyakini. Setiap yang wajib diyakini pasti wajib diketahui. Tapi tidak setiap yang wajib diketahui masuk kepada wilayah yang wajib diyakini. Kenapa? Karena di dalam hukum fikih dasar-dasarnya yang wajib diketahui oleh kita semua, dasarnya bukan yakin, tapi dasarnya dzon, dasarnya sangka berat. Allah, itu di dalam hukum-hukum fikih. Selain daripada mu'taqadat, apa mu'taqadat adalah perkara-perkara yang wajib diyakini. Kalau perkara-perkara yang wajib diyakini, dasarnya yakin. Dasar yakin ini harus ada dasar lagi. Apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah ijma ulama. Yang mana ijma ulama ini juga ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran dan
hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih plus mutawatir. Setiap perkara yang wajib diyakini lalu tidak diyakini, ini bisa masuk kepada kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Pahami. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Setiap perkara yang sudah diijma'kan oleh para ulama ahli ijtihad lalu diingkari, maka ini bisa menjadi kafir, yakni mengakibatkan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama-ulama ahli ijtihad, maka mengingkarinya tidak mengakibatkan kepada kekufuran. Ya, mengingkarinya tidak mengakibatkan kepada kekufuran. Dipahami oleh kita. Maka para ulama-ulama Allah wajib mengetahui kepada perkara-perkara yang sudah diijma'kan oleh semua ulama ahli ijtihad agar tidak salah dalam menghakimi. Karena bahaya kalau salah menghakimi perkara yang diijma'kan dan perkara yang tidak diijma'kan, dituding seolah sudah diijma'kan, perkara yang diijma'kan seolah tidak diijma'kan. Allah. Dan menuding kepada seseorang kufur itu lebih riskan bahayanya ketimbang menuding kepada seseorang melakukan kemunkaran, melakukan kezaliman, melakukan maksiat. Si anu berdosa, beda dengan si anu kufur, si anu musyrik. Menghakimi seseorang bahwa orang tersebut kafir atau musyrik, ini jauh lebih riskan. Makanya harus lebih hati-hati ketimbang menghakimi seseorang bahwa orang tersebut maksiat atau zalim atau fasik. Ya. Menghakimi seseorang bahwa orang tersebut zalim atau fasik atau maksiat pun juga harus hati-hati. Karena boleh jadi dianggap oleh kita orang tersebut melakukan maksiat karena kita memegang teguh kepada kaulnya, pendapatnya seorang mujtahid atau sebagian mujtahid, padahal menurut mujtahid lain itu bukan hal yang maksiat. Maka penghakiman kita itu berbahaya. Contoh, seperti kita menghakimi seseorang merokok lalu dihakimi oleh kita dia maksiat. Karena umpamanya kita memegang, mengikuti atau taklid kepada pendapatnya sebagian ulama yang mengharamkan rokok.
ini berbahaya. Pokoknya semua yang merokok berdosa, semua yang merokok maksiat, oh, ini berbahaya. Tidak boleh. Kalau kita berpendapat bahwa orang yang merokok itu maksiat, itu kalau pendapat tersebut diikhtilafkan, maka kita tidak boleh menyamaratakan. Ini mah khusus untuk saya, kan? Khusus untuk saya dan untuk orang-orang yang punya pendapat bahwa merokok itu haram. Maka kalau haram, ya berarti dosa merokok itu. Tapi tidak boleh diumumkan, ya ini dimutlakkan. Semua yang merokok pasti berdosa gara-gara kita taklid kepada sebagian ulama yang mengharamkan. Tidak boleh, bahaya. Kita anggap seseorang itu maksiat, padahal orang tersebut tidak maksiat. Ya, itu bahaya itu. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu pula di dalam menetapkan hukum-hukum lain, tidak bisa dimutlakkan. Ketika kita menetapkan hukum wajib atau sunnah atau makruh, ya, atau jaiz, kalau hukum tersebut ternyata diikhtilafkan di kalangan para ulama ahli ijtihad. Ingat, diikhtilafkan di kalangan ulama ahli ijtihad, bukan diikhtilafkan di kalangan manusia, bukan diikhtilafkan di kalangan umat Islam, tapi di kalangan ulama-ulama muslimin ahli ijtihad, yang ahli dalam ijtihad. Karena kalau yang bukan ahli dalam ijtihad, ikhtilafnya la yu'tabar, ikhtilafnya tidak dianggap. Paham? Jangan HS atuh. Udah HS ya. Jangan HS. Jadi ikhtilafnya, perbedaan pendapatnya umat Islam yang bukan ulama ahli ijtihad. Ingat, bukan ulama ahli ijtihad, maka itu tidak dianggap, tidak bisa diperhitungkan, kan? Oh, ini beda pendapat kan ini, kan? Padahal ulama ahli ijtihad sudah ijma semuanya. Lalu lahir ada seseorang, kan, yang dianggap ini sebagai ulama, lalu berbeda pendapatnya dengan ijma'nya para ulama ahli ijtihad, lalu dianggap oleh kita ini ikhtilaf. Oh, tidak bisa. Tapi kan ada ulama yang berbeda, ini ulama, enggak bisa. La yu'tabar, tidak bisa diterima ikhtilafnya, perbedaan pendapat ulama ini kalau sudah berbentrokan dengan ijma'nya para ulama ahli ijtihad. Ya, apalagi kalau memang bukan ulama. Ya, ulama juga tidak semuanya mujtahid. Ya, apalagi kalau memang bukan umat Islam. Karena kalau
perbedaan pendapat yang bukan ulama ahli ijtihad daripada kelompok muslimin, lalu itu dianggap dan diperhitungkan, maka pasti dalam segala hal itu bisa ikhtilaf. Ya, hatta para nabi, para rasul dengan setan ikhtilaf, berbeda pendapatnya tidak? Hah? Ya berbeda pendapatnya. Para rasul semua mengatakan A, kan? Tapi setan jadi B semuanya. Kita enggak bisa mengatakan ini kan diikhtilafkan. Enggak bisa. Ya. Orang-orang kafir pasti selalu berbeda ikhtilaf dengan apa? Dengan hasil keputusan dari para ulama-ulama muslimin. Ya tentu berbeda. Tidak bisa dianggap oleh kita ini ikhtilaf. Gara-gara ada orang-orang kafir yang membedai hasil keputusan, hasil ijma' para ulama. Ya. Makanya jangan digubris oleh kita. Yang harus diperhatikan oleh kita adalah kalam-kalamnya ulama-ulama ahli ijtihad. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kalam ulama ahli ijtihad pakat semuanya, namanya ijma'. Kalau kalam-kalam ulama muslimin yang sepakat, namanya apa? Ijma. Kalau kalam-kalamnya ulama mujtahid daripada kalangan muslimin yang tidak sepakat, baru kita anggap itu benar-benar ikhtilaf. Jadi yang dianggap perkataan siapa antara ijma dan ikhtilaf, perkataannya ulama-ulama ahli ijtihad daripada kalangan muslimin. Paham? Jangan gara-gara ada ustaz beda pendapat dengan para ulama-ulama ahli ijtihad, lalu kita menganggap oh ini ikhtilaf, saya ikut ustaz ini. Jangan. Ya, walaupun ustadz, walaupun ulama, itu kan semuanya mujtahid. Tidak. Allah, 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 Allah. Dan ulama-ulama yang sampai kepada martabat mujtahid itu juga ada tingkatannya. Ya. Satu, ada mujtahid mutlak. Tingkatan mujtahid mutlak. Dan ulama-ulama yang menduduki martabat mujtahid mutlak ini sudah tidak ditemukan, ya, secara zahir di masa setelah tabi'it tabi'in. Ingat, jadi tingkatan ulama-ulama ahli ijtihad yang mutlak sudah tidak ditemukan secara dohir. Secara apa? Dohir. Artinya kalau secara batiniah dengan cara kewalian, oh itu banyak. Ya.
Karena para wali-wali Allah itu bisa disebut mujtahid mutlak semua. Karena dikasih kasyaf oleh Allah keterbukaan kepada haqiqatul amri, kepada hakikatnya perkara. Itu mah tidak tertutup sampai hari kiamat, karena kewalian terbuka terus. Jadi orang yang dikasih kedudukan kewalian oleh Allah, maka hatinya diperlihatkan oleh Allah kepada hakikatnya perkara, hakikat kebenaran, ya. Mana hakikat kebatilan, ya, dikasih tahu hatinya lewat asyaf. Jadi martabat mujtahid mutlak, ya, tetap bisa ada, tapi bitariqil kasyfi, dengan jalan kasyaf, bitariqil wilayah, dengan jalan kewalian. Inilah yang suka dikejar oleh para ulama-ulama setelah masa tabi'it tabi'in, ketika banyak yang tidak mampu untuk sampai kepada martabat mujtahid mutlak secara dohir, maka para ulama-ulama Allah lari kepada jalan yang kedua, taqarrub kepada Allah, mensucikan jiwanya dari segala kotoran-kotorannya, sehingga terbukalah alam hatinya, basirahnya, dan melihat kepada haqiqatul amri, hakikatnya perkara. Maka sampailah mereka kepada martabat yang tertinggi, ya, karena hatinya sudah bertemu dengan Allah, hatinya sudah bertemu dengan Allah, hatinya sudah melihat kepada hakikatnya perkara, hatinya melihat, hatinya mengetahui kepada makna-makna Quran yang dikehendaki oleh Allah, hatinya mengetahui kepada makna-makna hadis Rasulullah SAW yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak samar, tidak samar. Walaupun secara zahir diikhtilafkan, tapi secara hakikat para aulia-aulia Allah dengan kasyafnya mereka melihat kepada hakikat makna yang dimaksud. Ya, pahami oleh kita. Allah. Namun karena ilmu kewalian dan ilmu kasyaf ini masturoh, wajib harus ditutupi, maka para wali-wali Allah tetap bersandar kepada apa-apa yang dijadikan sandaran oleh akal. Walaupun itu wali, bersandar kepada apa-apa yang dijadikan sandaran oleh akal. Walaupun orang ini melihat dengan kasyafnya kepada hakikat perkara. Ketika muamalah bergaul dengan manusia yang tidak setingkatan dengannya,
maka tentu akan berhujah dengan hujah-hujah yang bisa disandari oleh kekuatan akal manusia, tidak akan memakai kasyafnya. Kecuali ma'dzun. Apa ma'dzun? Kecuali orang yang mendapatkan izin. Wali yang mendapatkan izin. Izin dari siapa? Izin dari Allah, yang kadang langsung, yang kadang melalui izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang melalui izin para kutub, kutubnya. Kan? Walaupun kutubnya tersebut sudah menjadi ahli barzakh, kan? Atau dengan ijtihadnya, ya, dengan ijtihadnya hingga harus mendohirkan kasyafnya, yakni mendohirkan apa yang wajib ditutupi. Nah, sehingga terjadi apa yang terjadi di sebagian para wali-wali Allah, ada yang membuka tirai-tirai penutup, hijab-hijab, ya, yang ditutupi di kalangan umumnya manusia oleh sebagian wali Allah, ada yang dibuka. Itu artinya wali tersebut ma'dzun. Ma'dzun itu apa? Mendapatkan izin artinya. Ini ma'dzun. Allah, 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 Allah. Namun kebanyakannya tidak ada izin. Itu kebanyakannya. Sehingga kebanyakannya kewalian itu tertutup. Dan kebanyakannya manusia tidak tahu kepada hakikat kewalian seseorang, padahal wali tersebut ada di lingkungan mereka, bergaul dengan mereka, ya. Namun tidak tahu bahwa itu adalah wali secara hakikat. Dan karena kewalian itu tidak bisa diketahui, hal yang gaib pangkat kewalian itu, kecuali oleh wali lagi. Kalau oleh orang yang sudah sampai kepada makom wilayah, makom kewalian, maka kewalian orang lain bisa diketahui. Inilah di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'riful waliya illal waliyu. Tidak ada yang tahu kepada wali kecuali wali lagi. Ya, tidak ada yang tahu kepada wali kecuali wali lagi. Yakni tidak akan ada yang tahu kepada hakikat kewalian seseorang kecuali orang yang sudah mendapatkan maqam wilayah.
Atau makna hadis ini, la ya'riful waliya illal waliyu, tidak ada yang tahu kepada hakikat kewalian seseorang kecuali Allah. Al-waliyu maknanya Allah, karena diantara nama Allah yang agung adalah Al-Wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah, 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 Allah. Lalu dari mana tahu orang yang belum sampai kepada maqam wilayah, dari mana bisa tahu kepada kewalian seseorang, ya, sehingga terjadi di kalangan orang awam, ya, menganggap si anu wali, si anu wali, si anu wali. Para wali songo adalah wali, wali Allah, gitu kan? Si anu wali, wali, wali. Nah, yang beredar di kalangan orang yang belum sampai kepada martabat wilayah tentang kewalian seseorang, mereka hanyalah taklid. Ya. Mereka hanyalah taklid kepada perkataan wali yang pertama yang menyebutkan bahwa sifat fulan si anu adalah wali Allah. Allah. Maka orang muslim yang lainnya lalu menganggap bahwa yang disebut wali oleh orang tersebut adalah wali, dan yang menyebutnya juga adalah wali, dengan dasar tidak mungkin dia tahu kepada kewalian si fulan kalau dia pun bukan wali. Maka nanti yang disebut wali jadi berapa orang? Jadi dua orang. Tuh. Apa dasarnya bagi orang awam menganggap bahwa seseorang adalah wali? Dasarnya adalah dzon, bukan yakin. Faham? Adalah dzon, bukan yakin. Beda dengan makna hadis yang tadi, la ya'riful waliya illal waliyu, tidak ada yang bisa tahu kepada hakikat kewalian seseorang kecuali wali lagi. Maka pengetahuannya kepada kewalian seseorang itu bil yakin, bukan dzon. Kalau wali itu ya, karena melihat dan kepada hakikat perkara. Tapi kalau orang yang belum sampai kepada martabat wilayah lalu menganggap kepada seseorang adalah sebagai wali, itu namanya dasarnya apa? Dzon. Bolehlah dengan dasar dzon kita menganggap seseorang adalah wali. Bukan cuma boleh, tentu dalam sebagian, dalam sewaktu-waktu bisa jadi wajib, kan? Sewaktu-waktu. Tidak ada bedanya dengan anggapan seseorang kepada yang lain bahwa yang lain tersebut adalah ulama, adalah syuhada, adalah orang soleh. Ya sama, dasarnya adalah dzon. Karena tidak akan ada yang tahu kepada hakikat keulamaan dan hakikat kesyahidan dan hakikat kesolehan seseorang kecuali Allah. Ya.
Lalu kalau kita menganggap bahwa si fulan adalah ulama, ulama Allah, si fulan adalah orang soleh, si fulan adalah orang yang mati syahid, syuhada, kan? Dasarnya apa? Yakin atau dzon? Oh, dasarnya dzon, sangka berat, bukan yakin. Ya. Dan ini yang terjadi di kebanyakan manusia, kebanyakan orang, dasarnya dzon. Sehingga orang ini percaya penuh kepada gurunya atau kepada percaya penuh kepada kiainya, kepada ustaznya. Karena apa? Karena dia menganggap kiainya dan gurunya adalah seorang ulama. Nah, dari mana anggapan Anda bahwa dia seorang ulama? Dasarnya apa? Dzon. Sangka berat. Kan? Bukan yakin. Saya yakin ini waliullah, itu perkataan yang salah. Saya yakin ini ulama, perkataan yang salah. Dari mana Anda mengatakan dengan dasar yakin bahwa itu adalah ulama, ulama Allah, bahwa itu adalah orang soleh atau syuhada? Dari mana? Kan? Karena Anda bukan Tuhan. Dan Anda juga bukan orang yang mendapatkan martabat wilayah kewalian. Sehingga dengan kasyaf Anda, Anda bisa melihat kepada hakikat perkara. Nah, paham? Paham tidak? Jadi dasarnya apa? Dzon, bukan yakin. Ya. Maka salahlah orang yang menuding kepada sebagian umat Islam yang menganggap kepada si fulan adalah wali, lalu dia mengatakan ini orang yang ya, salah, ini orang yang dolalah, yang sesat katanya. Kenapa? Karena orang ini menganggap si Anu adalah wali, sementara tidak ada yang tahu kepada hakikat kewalian kecuali Allah, gitu kan? Atau kecuali wali lagi, ya? Dianggap sesat? Tidak bisa dianggap sesat. Justru anggapan Anda dalam menyesatkan saudara Anda, ya ini menganggap sesat kepada saudara Anda gara-gara dia punya pendapat bahwa si fulan adalah wali, justru Anda yang salah, Anda yang sesat. Karena Anda sendiri sama menganggap kepada guru Anda sebagai ulama, padahal tidak ada yang tahu kepada hakikat keulamaan seseorang, kan? Kecuali siapa? Ya Allah. Nah, Anda menganggap kepada guru Anda sebagai ulama Allah, dasarnya bukan yakin, tapi dasarnya apa? Dzon. Kalau Anda sudah punya kaidah hukum bahwasanya menganggap seseorang sebagai ulama dengan dasar dzon, menganggap seseorang sebagai orang soleh dengan dasar dzon, menganggap seseorang sebagai mati syahid dengan dasar dzon, itu boleh. Kan? Bahkan di satu waktu wajib, gitu kan? Ya. Maka boleh juga menganggap kepada seseorang sebagai wali Allah dengan dasar apa? Dzon. Ya. Saya menganggap kepada para wali semua adalah wali, gitu kan? Dasarnya apa? Dzon. Kan sekarang banyak yang salah dalam pemikiran, lalu menuding salah kepada saudaranya muslim gara-gara menganggap kepada Kangjeng Sultan Aulia ini waliullah, itu kan dianggap salah. Justru yang menganggap salah dialah orang yang salah. Paham? Jangan hees. Nah, ini pemikiran yang sangat mahal.
Karena ini yang terjadi di zaman kita, menuding kepada saudaranya muslim ahli bid'ah, ahli sesat dan sebagainya, gara-gara tidak faham. Nah, gara-gara tidak faham. Ah. Seperti mana? Seperti mirip yang barusan dikatakan, ada pemahaman sekarang dari sebagian saudara kita yang menganggap bahwa tidak mungkin ada manusia bisa tahu kepada hati orang lain, tidak mungkin manusia bisa tahu kepada yang gaib. Kan? Tidak mungkin. Ini bahasa tidak mungkin itu sudah merupakan kesalahan. Kan? Kalau tidak mungkin secara adat, ya. Tapi kalau tidak mungkin secara akal dan secara syarak, salah. Ya. Kenapa? Karena ini perkara yang mungkin masuknya. Mungkinun akan wa mungkinun syara'an. Sehingga terjadi di zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Sahabat-sahabat Nabi yang dalam hadis sahih sekalipun bahwa sahabat itu diperlihatkan oleh Allah kepada hal yang gaib. Melihat malaikat, kan? Mendengar salamnya malaikat, kan? Tuh, ini hal yang gaib. Ya, ini hal yang gaib. Ya. Melihat arasnya Allah, masya Allah, melihat ahli surga, melihat ahli neraka, melihat, dan itu disaksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga para rasul adalah manusia, para nabi adalah manusia, tapi berapa banyak yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengetahuannya kepada perkara yang gaib. Para rasul melihat malaikat, rasul melihat bangsa jin, rasul melihat setan, melihat iblis, bukan cuma melihat juga, kan? Masya Allah. Berbuat kepada mereka. Allah, padahal itu hal yang gaib, ya, itu hal yang gaib. Berapa banyak dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengungkap apa yang ada dalam hati sahabatnya. Mengungkap apa yang akan terjadi. Lalu ada jawaban umpamanya dari saudara kita, "Oh, itu kan wahyu dari Allah." Tuh. Yang disebut wahyu itu bentuknya seperti apa? Ya itu kan diberitahu oleh Allah. Bukankah semua hati manusia yang tadinya tidak tahu jadi tahu karena diberitahu? Siapa yang memberitahu hatinya? Allah. Kan? Karena cara memberitahu itu, kan, bukan hanya dengan cara ngasih tahu kepada telinga, ini begini, 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 juga mata ini bisa dikasih tahu sehingga melihat kepada yang tidak bisa dilihat oleh umum. Itu kan? Ingat, paham? Telinga bisa mendengar kepada apa yang tidak didengar. Hidung bisa mencium kepada apa yang tidak bisa dicium oleh umum. Paham? Hati bisa melihat kepada apa yang tidak bisa dilihat oleh umumnya hati manusia. Ini makna dikasih tahu oleh Allah. Anggapan orang yang picik pikirannya, arti Allah memberitahu itu hanya kepada telinga saja. Oh, ini nasib orang ini akan begini nanti, gitu kan? Ini akan begini nanti, ini akan begini nanti, begini begini. Disangkanya hanya berita ke telinga. Padahal ngasih tahu itu semua ini tuh bisa dikasih tahu oleh Allah. Semua anggota tubuh ini pada punya pengetahuan masing-masing. Pengetahuan mata, pengetahuan hidung, pengetahuan lidah, pengetahuan, semua ada pengetahuan masing-masing. Nah, dirampak kulengen, ah iya mah ya,
itu tai kotok. Cek naon, cek lengan amuan dah poek. Tapi geningan ieu mah naon ieu mah gula ieu mah gitu kan. Itu sengit gula beureum ieu mah ya. Walaupun kadang-kadang pengetahuan anggota ini tidak sesuai dengan buktinya, gitu kan? Tidak sesuai dengan buktinya. Begitu dirampak dina tu dihawu panyate suuk, ayo suuk ya. Barang dikegel tai ucing. Aduh, ya ente ucing geus garing itu kan. Nah, kadang-kadang bisa salah penemuan ini. Tapi ini semuanya dikasih ilmu, dikasih pengetahuan. Kan? Arti Allah memberitahu bukan hanya lewat apa? Ada yang suara ke telinga ngasih tahu enggak. Ya. Para nabi Allah itu tahu seseorang ini akan menjadi ahli surga. Melihat terus sampai surganya, lihat tercatat di surga kepada alam yang akan terjadi, melihat. Seseorang akan menjadi ahli neraka kepada alam yang akan terjadi, di mana dia nanti di alam tersebut, dia ada di nerakanya Allah, kelihatan terus kepada alam tersebut. Ada kadang-kadang melihatnya kepada lauh mahfudnya, catatan di lauh mahfudnya yang kelihatan. Ada yang kelihatan itu seperti yang barusan, melihat kepada alamnya nanti, yang nanti sudah kelihatan dari sekarang. Ya, yang nanti sudah kelihatan dari sekarang. Ya. Allah, 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 Allah. Jadi kalau menurut akal, mungkinun aklan. Kalau menurut syarak, mungkinun syar'an. Kalau menurut adat, mustahilun adatan, mustahilun urfan, mustahil dalam kebiasaan, tapi mungkin dalam akal, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Mungkinun syara'an, mungkin menurut syara', karena sudah terjadi. Ya, dalam hadis-hadis Nabi sudah dikatakan, ya. Dalam ayat-ayat Quran, Siti Maryam Nabi bukan? Bukan, tapi Siti Maryam melihat makanan yang datang dari mana? Langit, gitu kan? Mana Siti Maryam melihat malaikat? Melihat malaikat. Bukankah malaikat itu gaib? Ya, malaikat itu gaib. Berarti Siti Maryam melihat kepada hal yang gaib? Ya, Siti Maryam Nabi bukan? Bukan. Kalau bukan Nabi, itu kan? Artinya siapapun selain Siti Maryam yang pangkatnya bukan, bisa saja terjadi, bisa melihat, bisa. Syar'an, ya. Menurut Quran, ya. Contoh-contoh dalam hadis Nabi banyak. Faham? Eces. Alhamdulillah. Sudah sampai subuh. Ah, anggut ngaji teh. Cacap ngaji itu, ya. Oh, ini namanya kuliah janari. Kuliah janari, kuliah waktu sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan memanfaatkan ilmu yang sudah Allah berikan dan menambah-nambah ilmu yang manfaat, memberikan futuh keterbukaan dalam ilmu. Butuh keterbukaan dalam segala kebaikan, butuh kebukaan keterbukaannya para nabi, para rasul sallallahu wasallam, para malaikat muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Azan dulu subuh. Azan subuh.
Kadepoha salatu hirumina.